ini aku mau ajak kalian bernostalgia, yaitu makan es lilin, mukbang es lilin. Nah, kemarin aku habis buat es lilinnya guys, sekarang sudah ada di kulkas, udah beku. Kalian mau lihat? Ayo ke dapur yuk. Guys, es lilinnya, yuk kita bernostalgia. Jadi teringat ya waktu itu masih kecil suka banget yang namanya es lilin. Sekarang kita mukbang ya guys. Jadi aku mewakili perasaan kalian. Lilinnya guys, tuh udah selera kan guys. Jadi aku buat kemarin guys. Es lilin ini terkenal banget ya waktu zaman milenial kita, waktu anak tahun 90-an pasti suka banget nih yang namanya es lilin ya guys. Jadi kita mukbang ya, mukbang. Oke guys, coba yang mana guys, yang kuning, yang ungu, atau yang kacang hijau, atau yang rasa ini nih, rasa nangka guys, yang mana? Mantap. Aku bingung, aku coba yang rasa nangka. Berapa harga es lilin ini waktu di zaman kita masih kecil? Harganya 50 perak. Kayaknya yang rasa kedelai ya. Kita buka yang rasa kedelai guys. Pasti ingat waktu kita masih kecil ya gengs. Ingat waktu kita sekolah SD, teman kita tuh biasanya ada yang jual pakai termos. Harganya 50 perak. Dan favorit aku yang pastinya ini guys, aku suka banget yang kacang hijau. Kalau yang ini buah naga guys, yang warna ungu ini. Yang ini tadi yang aku makan yang rasa nangka, geng. Dan ini rasa gula merah ya, geng. Ini juga favorit, favorit aku nih. Tadi ini ada 8 ya guys, tapi sudah dimakan sama teman, jadi tinggal satu. Jadi kita makan terus sembilan ya guys. Rasanya rasa melon.